Paparan kali ini akan mengisahkan permulaan kehidupan kaum Bani Israel di bumi Mesir. Penghijrahan Nabi Yakub alaihissalam bersama-sama keseluruhan ahli keluarga yang berjumlah lebih kurang 70 orang ke bumi Mesir merupakan titik permulaan kehidupan mereka di bumi Mesir. Ini juga menjadi bukti bahawa generasi awal Bani Israel telah meninggalkan bumi Palestin secara total di peringkat awal lagi. Ketibaan mereka di bumi Mesir sekitar tahun 1600 sebelum Masihi disambut baik oleh pembesar dan masyarakat setempat, memandangkan kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai menteri di dalam kerajaan Mesir ketika itu. Bumi Mesir adalah bumi yang sangat penting sejak awal peradaban manusia di atas muka bumi ini sehinggalah ke hari ini. Bumi Mesir ini adalah antara bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara khusus dengan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Seperti contoh di dalam surah Yusuf ayat 99, Allah menggelar bumi ini dengan panggilan Mesir. Dan perkataan ini digunakan sehingga ke hari ini. Banyak nabi-nabi yang pernah menjejakkan kaki ke bumi Mesir. Antaranya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah datang ke bumi Mesir bersama isterinya Sarah, dan di sanalah Nabi Ibrahim bertemu dengan Siti Hajar yang menjadi isteri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Siti Hajar inilah ibu kepada Nabi Ismail yang menjadi bapa kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yakub juga pindah daripada bumi Palestin dan bermustautin di bumi Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam pula mendapat kedudukan yang tinggi sebagai menteri kewangan di bumi Mesir. Seterusnya Nabi Musa alaihissalam pernah menjadi anak angkat kepada Fir'aun yang menjadi musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Harun juga lahir dan membesar di bumi Mesir. Dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam juga pernah dibawa ke bumi Mesir ketika ianya masih bayi lagi dan membesar di sana. Mesir pada ketika itu terbahagi kepada dua kerajaan, iaitu Mesir Tanah Pamah dan Mesir Pedalaman. Dalam bahasa Mesir kuno, Mesir Tanah Pamah dipanggil Tamahau dan Mesir Pedalaman pula dipanggil Tashmau. Ibu kota Mesir pedalaman adalah Thebes yang merangkumi Bandar Karnak, Luzor dan persekitarannya. Ia terkenal dengan monumen dan bangunan berskala mega. Manakala ibu kota Mesir Tanah Pamah pula ialah Memphis yang terletak berhampiran dengan Kahirah, ibu kota Mesir kini. Mesir adalah sebuah kerajaan yang luas di tengah-tengah padang pasir Sahara di utara benua Afrika. Namun begitu, kedudukannya di padang pasir Sahara diberkati dengan Sungai Nil yang juga merupakan sungai terpanjang di atas muka bumi. Ia berpunca dari dua sumber yang berlainan, iaitu Nil Putih dan Nil Biru, dan akhirnya bertemu menjadi Sungai Nil, mengalir masuk ke Laut Mediterania.
Panjang dan keluasannya bukanlah sekadar sungai biasa, tetapi setara dengan keluasan laut dan menjadi nadi utama kehidupan di Mesir. Mesir Tanah Pamah merangkumi kawasan delta Sungai Nil. Ia merupakan kawasan yang amat subur. Kesuburan ini telah menjadikan bumi Mesir sebagai kawasan yang sentiasa subur sejak dahulu kala dan telah menyaksikan berkembangnya peradaban manusia sejak awal lagi di sini. Ketika Nabi Yusuf AS menjadi pembesar di Mesir Tanah Pamah, Raja Mesir yang memerintah ketika itu berketurunan Hiksos yang dipercayai berasal dari kawasan Mesopotamia. Bangsa Hiksos berkulit cerah berbanding dengan penduduk dan Raja Mesir pedalaman yang berkulit gelap. Bangsa Hiksos terkenal dengan pembangunan teknologi pengangkutan kereta kuda. Ini sering menjadi kelebihan kepada mereka di dalam peperangan mengalahkan tentera-tentera yang rata-rata tidak mempunyai kereta berkuda. Nabi Yusuf AS sangat dipercayai oleh Raja Mesir dan mempunyai kedudukan yang tinggi, memandangkan jasanya yang cukup besar menyelamatkan Mesir daripada terjerumus ke dalam kancah kebuluran ketika Mesir dan kawasan sekitarnya dilanda kemarau panjang. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku. Aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarat dengannya. Setelah Yusuf dibawa menghadap dan raja berkata-kata dengannya serta mengetahui kebijaksanaannya, berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya engkau pada hari ini, wahai Yusuf, seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Nabi Yusuf AS dilantik menjadi Menteri Kewangan dan telah menguruskan ekonomi Mesir dengan baik. Raja Mesir yang berketurunan Hiksos ini telah memberikan layanan yang baik kepada Yusuf AS dan keluarganya. Direkaskan cerita lagi, berlaku beberapa fitnah. Dia difitnah, dipenjarakan. Selepas dipenjarakan, beliau menjadi seorang orang yang dapat menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi yang dikemukakan oleh oleh orang istana terhadap mimpi raja tersebut, mimpi Raja Mesir. Lalu Nabi Yusuf AS ini dilantik sebagai salah seorang daripada pembesar yang bertanggungjawab di dalam hal ehwal. Kalau hari ini mungkin kita boleh anggap dia sebagai macam hal ehwal kewangan lah, ya, pembendaharaan negara untuk menghadapi 7 kali musim subur dan akan berlangsung selepas pada musim subur itu akan adanya musim yang tidak subur yang memerlukan mereka ini bekerja keras untuk menghadapi musim kemarau tersebut, ya.
kaum Bani Israel tinggal dengan aman di Mesir. Lokasi pertempatan mereka dipercayai di Goshen. Layanan baik Raja Mesir terhadap kaum Bani Israel berkemungkinan disebabkan oleh dua faktor. Pertama, kerana kedudukan tinggi Nabi Yusuf AS sebagai Menteri Kewangan Mesir. Kedua, Yusuf AS dan seluruh keluarganya berasal dari rumpun keturunan yang sama. At that time, the Egyptians looked at Bani Israel as being part of the old occupation, old Hyksos occupation. So this is why they treated them as being invaders. And this is why they humiliated them. Because Bani Israel, before the pharaohs, before the pharaoh Egypt, they were high, they were in very high rank during the time of the Hyksos, according to you, because of Yusuf alayhi salatu wasalam. Raja Mesir berasa terhutang budi kepada Nabi Yusuf AS yang telah membuat ramalan tepat mengenai bencana kemarau dan seterusnya membawa kepada tindakan menyimpan stok makanan yang besar bagi mengharungi kemarau itu. Menurut sejarawan, kemarau panjang yang berlaku di zaman Nabi Yusuf AS itu dikenali sebagai kebuluran Stella. Bencana ini berlaku selama 7 tahun, sekaligus mengakibatkan kekeringan melampau di tanah-tanah pertanian Mesir dan kesannya terasa hingga ke bumi Kanaan. Mengikut kajian pertanian moden, tempoh 7 tahun sebagai tempoh menuai yang baik dan 7 tahun tempoh menuai yang kurang baik. Teori ini dinamakan sebagai 7-year cultivation rule of thumb dalam pengurusan tanaman. Selang lebih 2 abad setelah kewafatan Nabi Yusuf AS, kerajaan Hyksos telah mengalami perpecahan dan menjadi semakin lemah. Sekitar tahun 1571 sebelum Masihi, dinasti Hyksos ditewaskan oleh dinasti Mesir pedalaman. Akibatnya, runtuhlah kerajaan dinasti Hyksos. Dinasti pedalaman lalu menguasai kedua-dua bahagian Mesir. Rajanya kemudiannya dinobatkan dengan gelaran Raja Kedua-dua Mesir. Memandangkan Bani Israel menyokong Raja Hyksos, Fir'aun telah menawan semua kaum Bani Israel dan diperhambakan. Mereka dijadikan sebagai buruh paksa dan digunakan dalam melaksanakan projek pembinaan bangunan-bangunan di bumi Mesir. And this explains why Fir'aun put Bani Israel into slavery, because they wanted to revenge the Hyksos invasion. They wanted to revenge from them because they considered them as supporters of the occupiers, and they considered them as part of the occupation. This is why they wanted to take revenge of them, but they didn't send them out. They wanted actually people to work in the fields, in the other places. So they wanted them to work in the fields and other means, low class working, and Bani Israel because of that they were put into slavery and they were humiliated for a long time before the time of Musa. Kaum Bani Israel berada dalam perhambaan ini hampir 200 tahun hinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan dan membebaskan mereka dari kancah perhambaan yang terseksa ini.
Era kelahiran Nabi Musa AS ialah sekitar tahun 1250 sebelum Masihi. Dan Mesir ketika itu diperintah oleh Firaun Ramses II yang cenderung kepada pembinaan bangunan-bangunan berskala mega. Mengikut kajian pakar sejarah dan juga kesan-kesan peninggalan yang terdapat di bumi Mesir pada hari ini, Ramses II bersifat sombong, zalim dan bercitrasa besar. Ia menggelar dirinya Tuhan kerana merasakan dirinya hebat dan dapat berbuat sesuatu mengikut citrasanya, perkara yang tidak boleh dicapai oleh manusia lain. Kezalimannya memuncak apabila ia melancarkan pelan pembunuhan bayi lelaki Bani Israel apabila mimpi buruknya ditafsirkan oleh tukang sihir istana dengan meramalkan kelahiran seorang anak keturunan Bani Israel yang bakal menghancurkan kerajaannya. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adab yudhabbihun abna'akum wa yastahyun nisa'akum wa fi dhalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedang kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Sifat kesombongan Firaun ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naziat ayat 24 dengan maksud, Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Dan berkata, Akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Pengakuan diri sebagai Tuhan ini turut dirakamkan surah Az-Zukhruf ayat 51 hingga 53. Demikianlah betapa keterlaluannya Fir'aun. Dia bukan sahaja menolak dakwah Nabi Musa dan Harun, bahkan mensyirikkan Allah dan sanggup pula mengaku dirinya sebagai Tuhan. Justru Fir'aun mendapat julukan Tawud dalam Al-Quran. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Dan Fir'aun pula berkata, Wahai orang-orangku, aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang Tuhan yang lain daripadaku. Oleh itu, wahai Haman, bakarkanlah untukku bata-bata serta binalah untukku bangunan yang tinggi supaya aku naik melihat Tuhan Musa yang dikatakannya itu. Dan sesungguhnya aku percaya adalah Musa dari orang-orang yang berdusta. Musa alaihissalam diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala agar kejahatan Firaun dapat dibendung dan Bani Israel dibebaskan daripada perhambaan dan kezaliman yang berpanjangan.
Kisah Nabi Musa, Nabi Harun, Fir'aun dan Bani Israel cukup banyak terakam dalam Al-Quran sebagai pengajaran buat umat manusia. Sifat berani dan tawakal Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun wajar dijadikan teladan dalam konteks dakwah kepada pemimpin yang zalim. Begitu juga dengan pengajaran dari segi kebenaran yang pasti akan menang dalam menewaskan sebarang bentuk kepalsuan dan kezaliman. Kepalsuan dan kezaliman ini termasuklah apa yang dilakukan Fir'aun dan pembesarnya. Saksikan episod akan datang yang akan mengisahkan Nabi Musa dan Fir'aun.